Tuhan, ketemu lagi dengan Alada Purnorce Kerompis. Salam sehat buat teman-teman semua. Hari ini saya lagi pengen bikin cemilan ya. Tapi teman-teman tahu kan cetakan-cetakan di sini nggak seperti di Indonesia kan. Jadi saya pakai loyang apa adanya. Dan kalau teman-teman senang dengan channel ini, tolong di subscribe ya. Like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai. Dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain ya, supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses. Dan sekarang lihat dulu deh resepnya. Halo Idrene Darlan. Teman-teman, ini saya mau campur dulu ini kelapa parutnya ya, saya beli sudah jadi di freezer. Dan ini 130 gram ya. Dan saya mau tambah ini garam 1/4 sendok teh. Dan kita aduk rata. Dan saya sudah kasih mendidih air ya. Dan saya mau kukus. Kalau kita kukus ini kelapa, dia enggak, dia tahan ya, enggak cepat basi. Dan teman-teman, ini saya sudah kasih mendidih air. Dan saya mau kukus 10 menit ya. Dan ini servet saya tutup sama itu ya, ini penutup saya tutup dengan sarden. Oke, saya mau mixer dulu ini telur ya. Ini kalau teman-teman tahu saya pakai ini telur sedang ya, 64 gram. Dan ini gula saya nggak mau pakai semua ya teman-teman. 1, 2, 3. Saya mau tambah ini SP 1/2 sendok teh ya, seperti ini mention. Ini ada di Oriental ya. Tambah garam dengan vanila 1/2 sendok teh ya. Dan saya mau mixer ini sampai dia naik ya. Dan teman-teman, ini saya sudah seperti ini ya. Saya mau masukkan ini santan, tempian dan tepung ya. Saya udah turunkan tuh dia ke kecepatan ya. Dan saya tambah lagi ini tepung. Santan ya. Karena ini kental kan. Dan saya masukkan semua ya tepung terigunya 150 gram. Satu aja. Sampai dia rata. Dan saya mau masukkan pasta pandan ya. Secukupnya. Dan aduk rata ya, sampai rata. Dan kita bisa pakai spatula aja. Dan saya bantu dengan spatula ya. Teman-teman, kalau itu kita harus pastikan sudah tercampur rata, tidak ada yang tertinggal ya di bawah itu santan. Seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman suka lebih hijau, bisa tambah ya, sesuai selera aja teman-teman. Ini sudah seperti ini ya.
Teman-teman, saya pakai loyang seperti ini aja ya. Soalnya di sini loyang plastik susah sekali mencari, ndak ada ya kebanyakan yang begini-begini. Jadi saya mau itu minyak ya, sedikit aja kita oles minyak. Dan teman-teman, saya mau taruh ya di dalam ini. Ini kata bapak di sini cetakan modern-modern semuanya seperti ini. Dan saya mau ratakan ya. Dan kalau kita ratakan harus tekan-tekan seperti ini ya. Dan seperti ini, dan saya mau tuangnya di loyang. Adonannya seperti itu ya di bejalan. Teman-teman, di sini susah cari-cari apa cetakan yang seperti di Indonesia ya. Ada teman-teman yang tanya ya, saya tinggal di mana? Saya tinggal di Belanda. Sudah berapa tahun ya? Teman-teman, ini ya sudah seperti ini. Dan saya mau hentakan ya. Dan saya mau kukus 30 menit dengan api sedang ya. Tapi penutup saya tutup sama kain dengan api sedang ya, 30 menit. Teman-teman, ini dia sudah jadi ya. Saya pakai buka loyang plastik, tapi biar aja deh, yang penting jadi cemilan. Teman-teman lihat ya seperti ini. Mantap biar ya. Dan sekarang ini sudah agak dingin ya. Ini lembut ya teman-teman, lihat deh. Dan saya mau coba deh supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Ini dia kue putunya sudah jadi teman-teman. Teman-teman lihat deh. Lembut ya. Lihat deh. Mantap kan? Kalau teman-teman melihat, lihat ini. Seperti ini ya. Nih. Mantap teman-teman. Saya mau icip-icip ya. Nih. Enak sekali teman-teman. Buat cemilan, buat kopi, buat teh. Tapi kalau teman-teman suka manis, bisa pakai semua ya. Ini ada 2 sendok oleh ya. Oke teman-teman. Mantap deh, coba lihat. Enak sekali buat cemilan, tapi ini masih ada kurang kopi ya. Biar pakai loyang seperti ini jadi ya teman-teman. Bukan loyang plastik. Teman-teman, enak sekali loh. Teman-teman wajib cobain ya, resepnya lembut, enak. Ini sama minum kopi atau teh atau coklat susu, mantap. Mention Nederland, lekker, enak sekali. Dan saya mau bilang banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah support saya oleh Dapur Norce Kerompis. Dan sudah nonton videonya, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di resep yang lain. Iedereen Nederland, dankjewel, tot ziens. Mantap teman-teman, nyami-nyami. Ini cocok bikin kopi aja terus makan, minum sama kopi. Enak, mantap.
enak sekali. Enak dengan kelapa. Bapak suka sekali pakai kelapanya. Pas deh, rasanya mantap. Oke, teman-teman.